Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin, waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kita hadis yang ke 30 310 kali bukan 311. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajr yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah alif lam mim tanzil, yakni surah as-sajdah, dalam salat subuh hari Jumaatnya, dan hal ata 'alal insan, surah al-insan. Hadis muttafaqun alaih. Walittabarani min hadis Ibn Mas'ud yudimu dhalik. Bagi Imam At-Tabarani di dalam riwayatnya melalui Amrullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengekali perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang diriwayat daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bacaan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat subuh pada hari Jumaat. Jadi sembahyang subuh pada hari Jumaat 2 rakaat aja, bukan 3 rakaat. Ingat molek 2 rakaat. Dah warna 3 kali qiyam. Dia sebenarnya bukan 3 kali qiyam, 1 kali qiyam je. Hak yang sujud tu dipanggil sujud, benda sujud tilawah. Dia bukan sujud yang menceraikan 1 rakaat kepada rakaat yang kedua, bukan. Okey, itu perlu kita kena faham. Jadi subuh Jumaat 2 rakaat. Yang mana selepas daripada baca Fatihah pada rakaat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah, alif lam mim tanzil, surah Sajdah, hak yang biasa kita dengar tu imam duk baca semua subuh Jumaat. Bagi orang hak yang hadirlah sembahyang subuh. Dak hadir nak dengar mana? Rakaat yang kedua lepas daripada baca Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Hal Ata 'alal Insan. Yang mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dalam hadis dari yang diriwayat daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra. Dalam penggunaan bahasa Arab, kebiasaan kana yaqra, ia memberi maksud benda tu dilakukan secara berterusan. Kebiasaan dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan kana selepasnya didatangkan fa'il mudhari', kebiasaannya pada penggunaan bahasa Arab ia memberi maksud benda itu dilakukan secara berterusan. Maksudnya
Lepas daripada baca Fatihah pada rakaat yang pertama, Rasulullah baca Alif Lam Mim Tanzil. Lepas daripada Fatihah rakaat yang kedua, Rasulullah baca Hal Ata 'alal Insan. Benda ni dilakukan oleh Rasulullah secara berterusan. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat ulama, tanpa ada khilaf, sepakat ulama muktabar, tanpa ada khilaf mengatakan sunat pada sembahyang subuh hari Jumaat tu imam membaca rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil dan rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insan, buat secara berterusan. Hak tu disunatkan dengan kesepakatan ulama. Cuma adalah pandangan sebahagian daripada ulama madhab mengatakan jarang-jarang baca goa surah lain, takut-takut manusia duk kata wajib pula kena baca dua surah tersebut pada subuh Jumaat, takut-takut. Tapi pandangan hak yang mengatakan kadang-kadang kena baca surah lain pun tidak berlaku kesepakatan, hanya pandangan sebahagian daripada ulama. Manakala majoriti ulama tetap mengatakan sunat dilakukan secara berterusan. Baik, okay, itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham bahawasanya bacaan tersebut bukanlah wajib, bukan hukum dia sunat. Maksudnya, ketika mana kita pada subuh Jumaat kita tak baca Alif Lam Mim Tanzil, kita tidak baca Hal Ata 'alal Insan, tidaklah siapa ke tak sah sembahyang kita, tak siapa ke dosa. Ya, kadang-kadang kalau semayang lain tu adalah dua tiga tu orang tu imam hok yang boleh menjadi pengganti subuh Jumaat, pakat ketah belaka. Sebab dia pakat ketah sebab surah panjang sangat. Main surah panjang jangan sangat, takut dah ingat. Pakat debo belaka. Tengok tu imam dok masuk tu, hok yang tu imam pengganti tu pakat dok luar belaka. Ni ada masjid di tempat kita yang pakat dok luar belaka, tengok, tengok. Pakat dok luar. Tok Bilal pun dok tengok. Tok imam hok asal pun dok mari. Lepas tu tu imam pengganti pun tak tahu pas mana. Padahal duduk nusuk dua. Kih subuh Jumaat ah. Allahu Rabbi. Sebenarnya tak perlulah gitu. Masuk je. Tak ingat tak payah baca. Baca surah yang lain. Sebab hukum dia adalah sunat. Tapi bagi orang yang ingat, sunat dia kena baca. Jangan dia tinggal. Lepas tu kita kena faham. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam At-Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan kana yudimu dhalik. Secara jelas Rasulullah melakukan perkara tersebut secara berterusan. Rasulullah melakukan perkara tersebut secara berterusan. Gitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sebab itulah kata ulama sunat muakkadah pada subuh Jumaat kita membaca dua surah ini. Dan inilah hak yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab musannaf Imam Ibn Abi Shaybah daripada Imam Asy-Sya'bi, kata Imam Asy-Sya'bi, syahidtu Ibn Abbas ma qara'a yaumal jum'ah illa bi alif lam mim tanzil bil illa bi tanzil wa hal ata. Kata Imam Asy-Sya'bi, aku tidak pernah melihat Amrullah bin Abbas membaca pada subuh Jumaat melainkan dua surah ini. Maksudnya Abu Amrullah bin Abbas, oleh kerana dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca dua surah ini pada subuh Jumaat, maka Amrullah bin Abbas tidak pernah tinggal dua surah ini pada subuh Jumaat. Baik. Dan sebab benda? Ha, ini kita kena tanya, apakah hikmah? Sebab benda Rasul baca dua surah ini pada subuh Jumaat? Secara ringkasnya, dua surah ini menceritakan yang pertamanya adalah penciptaan manusia sendiri, penciptaan Nabi Adam AS. Dalam dua surah ini ada menceritakan penciptaan Nabi Adam AS. Ada menceritakan tentang Nuh, negeri akhirat. Nuh, tentang hari kiamat, tentang negeri akhirat. Balasan-balasan ada juga diceritakan dalam dua surah ini. Baik. Yang mana, yang pertama sekali, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Begitu juga, hari kiamat juga berlaku pada hari Jumaat. Jadi sesuai, benda tu berlaku pada hari Jumaat, dibacakan surah ni. Supaya para-para sahabat, Nabi SAW sendiri dan para sahabat, perhati dan mengambil iktibar perkara yang telah berlaku dan membuat persiapan kepada perkara yang lagi akan datang.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita main tak faham makna ni, tak boleh jugaklah. nak ambil pengajaran dah tak faham makna kan. Kalau faham makna bolehlah ambil pengajaran, tadabbur benda hak yang lepas dah kita ambil pengajaran, benda hak yang lagi akan datang kita buat persiapan kalau kita faham makna. Okey habis. Seterusnya wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al wala ayatu 'adzabin illa ta'awwadha minha akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi. Maksudnya daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, katanya aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tidak sekali-kali baginda sallallahu alaihi wasallam melalui ayat rahmah melainkan berhenti padanya patu untuk memohongnya, maksudnya untuk meminta daripada Allah rahmat tersebut, dan tidak pula melalui ayat azab melainkan memohong perlindungan daripadanya. Diketengahkan, dikeluarkan hadis ini oleh 5 orang ulama hadis dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Hudzaifah bin al-Yaman menceritakan suatu perkara yang pernah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Yang mana dalam sembahyang, dalam hadis ini tidak sebut sembahyang malam ke sembahyang siang, ada satu riwayat menyebut sembahyang malam. Ada riwayat menyebut sembahyang selain daripada sembahyang fardu. Jadi dalam hadis ini sebut sembahyang je. Yang mana dia dengar, dia tengok Rasul sembahyang, yang mana Rasul apabila baca Quran sampai ayat rahmah, ayat yang menceritakan tentang syurga, ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah, maka Rasul berhenti dulu. Rasul berhenti buat benda, Rasul minta agar Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada dia. Rasul minta. Okey, sebagai contohlah, sebagai contoh ayat rahmat. Amda inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Allah Rabbi depan. Ayudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Sebagai contoh. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala memasukkan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki dalam rahmatnya. Allah Ta'ala memasukkan orang yang Allah Ta'ala kehendaki dalam rahmatnya. Maka kalau mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, berhenti, kita berhenti sekejap, sunat kita minta Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Maka itu sebagai contoh. Begitu juga Rasulullah apabila dilalu ke ayat azab, ayat menceritakan tentang neraka, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul berhenti dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah daripada azab tersebut. Baik. Maka daripada hadis ini kata ulama, ketika mana kita membaca Al-Quran, sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, apabila kita lalu ayat rahmah, maka comel, digalakkan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat azab, lalu ke ayat azab digalakkan, disunatkan, kita minta agar Allah Taala lindungi kita daripada azab tersebut. Okey, itu perlu kita kena hak yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Cuma ada riwayat menyebut bahawasanya perbuatan Rasul adalah pada sembahyang sunat. Maka sebab itulah kata ulama, dalam sembahyang sunat, ketika kita membaca Al-Quran, tengah-tengah kita baca ayat Quran sampai ayat azab, sunat kita minta Allah Taala lindungi kita. Sampai ayat rahmat, sunat kita minta Allah Taala kurniakan kepada kita. Ada pun sembahyang fardu, ada sedikit perselisihan di kalangan ulama, boleh tak kita buat? Namun pandangan majoriti ulama mengatakan tidak menjadi masalah, hukum dia sama, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kerana sembahyang fardu dengan sembahyang sunat, hukum dia sama sahaja, walaupun ada sebahagian daripada ulama membezakan di antara sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Majoriti ulama kata sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, hukum dia sama. Melainkan, okey, melainkan ada pengecualian. Melainkan bagi imam. Bagi imam, kalau sekiranya, kalau dia duduk doa pula, dah lah baca ayat panjang, dah doa pula jadi panjang, menyebabkan dia menyusahkan kepada makmum, maka tidak digalakkan kepada imam melakukan hal tersebut.
Kerana apa yang dituntut kepada imam adalah meringankan sembahyang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Idza amma ahadukumun nas," apabila seorang di kalangan kamu menjadi imam kepada manusia, "falyukhaffif," maka hendaklah dia ringankan sembahyang. Maksudnya jangan panjangkan sembahyang. Sebab dia, "fa inna fihi mussaghira wal kabira wal dha'ifa wal marid wa dhal hajah." Kerana makmum-makmum tu ada hok budak-budak kecil, ada orang tua. Budak kecil kita nak latih dia sembahyang, mai sembahyang panjang-panjang, pakai dok mari dulu. Nu ada hok tua, hok tua bukan boleh diri lama. Hok tua-tua tau. Lepas tu ada pula orang hok yang lemah, orang hok yang sakit, orang hok yang mempunyai hajat keperluan lepas daripada sembahyang, kerja apa semua sekali kan, jangan panjang. Tapi kata Rasulullah, "wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya." Tapi kalau sembahyang seorang diri, kaulah nak sembahyang panjang mana pun. Baik. Jadi oleh kerana imam dia terikat dengan makmum, maka tu imam dia kena jagalah. Maksudnya janganlah menyebabkan penambahan-penambahan doa, menyebabkan dia telah memanjangkan sembahyang, sedangkan memanjangkan sembahyang ketika makna dia menjadi imam adalah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, "Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajida, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb, wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a, faqaminun an yustajab lakum," rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang." Rasul kata aku dilarang. Aku dilarang membaca Al-Quran. Aku dilarang membaca Al-Quran. Padang jangan berhenti situ. Berhenti situ sesak barat habis ya. Mana pula dilarang baca Quran, jangan berhenti situ. Dia berhenti sini ni kok sama dengan tu lah. Fawailul lil musallin, berhenti situ je. Maka celaka orang-orang yang sembahyang. Sudah. Pakai air sembahyang belaka, dah sembahyang celaka kau. Ah tu silap berhenti kau. Jangan berhenti situ. Tak habis lagi ayat kau. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. Celaka orang sembahyang, orang yang melewatkan sembahyang daripada waktu. Qadda sama sembahyang. Ah tu baru celaka. Dah kalau hak qadda sembahyang dah, tapi qadda celaka dah. Dah kalau tak sembahyang langsung, berapa puluh kali celaka pun tak tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kena berhenti. Jangan berhenti ikut dang lah. Ha. Macam sini kau, ditegah kepada sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran. Bila? Di dalam rokok ataupun sujud. Ha, situ tempat dilarang. Ketika rokok, rokok tu bukan tempat baca Quran. Sujud bukan bertempat baca Quran. Maka Rasulullah dilarang baca Quran dalam rokok, dalam sujud. Tak boleh baca Quran. Quran tak ada dah kalam Allah yang paling mulia. Tak ada dah kalam yang paling mulia nak lawan dengan Al-Quran, tak boleh dah. Tapi bukanlah maksudnya apabila kalam Quran tu kalam Allah Ta'ala yang mulia, boleh kita nak baca ikut dang, ikut suka hati kita. Dah. Dia ada pula peraturan dan ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Kita nak masuk tandas, dah sunat kita baca Quran. Dah sunat kita baca doa dia. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Dalam tandas dah sunat baca Quran, mana boleh. Makruh baca Quran dalam tandas. Lama semelik. Ya, pelacur Quran dulu sikit dalam tandas. Mana boleh. Walaupun Quran kalam Allah Ta'ala yang cukup mulia, tapi kita kena ingat tempat kita baca pun ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Di antara tempat yang dilarang, yang syarak larang kita baca Quran adalah ketika rokok dan ketika sujud. Baik. Ni baca dengan sengaja ah. Ha? Kalau tak sengaja nak buat warna, ha tu tak ada masalah, tambah rakaat tak sengaja pun nak tak batas sembahyang, tak dosa pun. Kalau tambah rakaat, tak sengaja tak batas sembahyang, tak dosa pun. Hak yang dosa adalah ketika sengaja. Hak batas sembahyang ketika sengaja. Ni masalah salah ketika sengaja. Kalau sengaja tidak menjadi masalah, dimaafkan. Baik. Ha, jadi dalam rokok dia ada zikir dia, dalam sujud dia ada zikir dia, tidak boleh baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dilarang membaca Quran. Allah Taala melarang Rasulullah membaca Al-Quran. Larangan kepada Rasulullah
selama tidak ada dalil yang khusus untuk Rasulullah, maka juga dilarang kepada umat. Maksudnya, sebagaimana Rasulullah dilarang membaca Al-Quran di dalam rokok dan sujud, begitu juga kita dilarang membaca Al-Quran dalam rokok dan sujud. Dah kalau baca juga dengan sengaja, apakah hukum? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan hukum dia adalah haram kerana asal larangan adalah haram. Sebab ada segelintir ulama mengatakan baca Quran dalam rokok, baca Quran dalam sujud haram, berdosa. Namun majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, baca Quran dalam rokok ia dok haram tapi makruh. Teguhan larangan di sini bukanlah larangan haram tapi larangan makruh. Maksudnya makruh seseorang yang membaca Al-Quran di dalam rokok dan di dalam sujud. Batal tak sembahyang? Tak batal sembahyang. Cuma dia telah melakukan perkara yang makruh, cacat sembahyang dia. Tak sepenuh boleh lah sembahyang dia. Dan benda yang perlu kita kena buat pada rokok, kata dia, ada pun dalam rokok, maka perbesarkanlah nama Rabbmu. Dalam rokok, mu kena perbesarkan, mu kena agungkan nama Tuhan. Subhana Rabbiyal Azim. Dalam rokok. Baik. Dan ada pun dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Kerana layak bagi kamu untuk diperkenankan. Dalam sujud, perbanyakkan berdoa. Sungguh berdoa dalam sujud. Dan doa dalam sujud memang sepatut diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat doa yang Allah Taala mustajab adalah dalam sujud. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhan adalah ketika dia sujud. Hak tu hak yang paling dekat sekali kita dengan Allah Taala. Sebab benda dekat kita dengan Allah Ta'ala ketika kita sujud. Kerana kita sujud ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita telah menghinakan diri kita. Semulia-mulia anggota kita ni muka, muka mulia anggota kita. Tengok, kalau orang mandi, orang puang lah khususnya, orang lelaki jarang-jarang ada kok. Hak mana hak yang banyak dia lama sabung? Lepas lama sabung, lama kering pula, mana dapat banyak? Kaki? Ada. Muka? Macam-macam jenis. Sabung tu, sabung ni, ni muka kan? Pak mulia, mulia tu kan? Muka mulia ni. Kita nak tengok orang, nak kenal orang, nak tengok orang, tengok muka lah. Tak ada orang tengok kaki. Muka mula-mula kita tengok muka lah. Ni tempat mulia. Tempat hina mana tempat hina tu kaki tau. Latar tau, tempat kita duduk jijuk, gimari-gimari. Kita ambil anggota kita mulia, pergi letak tempat hina. Kerana benda? Kerana pengabdian kita kepada Allah. Sebab mulia ketika tu. Dia seorang hamba apabila menghinakan diri dia kepada Allah, dia akan mulia. Tapi menghinakan diri kepada manusia, dia akan hina. Itu kita kena buat perbezaan dua perkara. Seorang hamba apabila dia menghina diri dia di hadapan Allah, dia akan mulia. Sebab itulah kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, dalam kitab sahihnya, sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Ketika hamba tu sujud, hak tu hak tempat yang paling dekat sekali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah berdoa dalam sujud. Sepatut doa dia diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah-masalah benda, dak kiralah hak dunia ke hak akhirat ke, benda masalah sembahyang sujud lama, doa dalam sujud. Bukan mesti sujud akhir saja, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, kalau 2 rakaat, kalau 10 rakaat 20 sujud. Lama sujud, doa banyak dalam sujud. Dah nak doa mana kita tak pandai doa bahasa Arab? Doa dengan bahasa Melayu lah. Boleh ke doa dengan bahasa Melayu dalam sembahyang? Dengan hati lah, jangan dengan mulut. Dengan hati lah. Nah, melainkan, kalau doa yang wari, tak ada masalah. Dia gini. Dia asal, dalam sembahyang kita kena ucap dengan bahasa Arab. Tu asal. Asal dalam sembahyang kita kena ucap dengan bahasa Arab. Sama ada bacaan ataupun tasbih, ataupun takbir, ataupun doa. Dalam sembahyang, asal kita kena ucap bahasa Arab. Dah boleh tak kita nak doa dengan bahasa Melayu dalam sembahyang? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa Arab dalam sembahyang, tak boleh. Buat juga batas sembahyang kalau tahu hukum perkara tersebut, salah. Melainkan, dalam mazhab Imam Syafi'i ada pengecualian. Melainkan, kalau doa tu adalah doa yang warid.
doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diterjemahkan dengan bahasa sendiri dalam sembahyang, tapi dengan syarat kita tidak pandai bahasa Arab. Okey, bagi orang yang nak berdoa dalam sembahyang dengan bahasa Melayu, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dibolehkan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tidak pandai berbahasa Arab. Syarat yang kedua adalah doa tersebut adalah doa ma'thur, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa ma'thur yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sujud adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah kepada aku. Nah, kalau tak pandai nak baca Allahumma ghfirli, kita nak sebut boleh, ya Allah bagilah pengampunan kepada aku, boleh. Tapi tak kan doa nak sebut Allahumma ghfirli, doa lalu lagu Hindustan hok beli lidah molek-molek ada ingat tak kan Allahumma ghfirli, tak ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekali lagi, perlu kau kita kena setuh sikit. Dituntut, kena ingat sunat. Dituntut kita berdoa dalam sujud. Dan apabila kita berdoa, dah banyak doa di panjang sujud, tak ada masalah. Sebab sujud rukun yang panjang, bukan rukun pendek. Sujud boleh 8 jam pun. Tapi tak ada orang sujud sampai 8 jam. Maksudnya, ikutlah panjang mana pun nak doa, boleh, tak ada masalah. Boleh kita nak panjangkan sujud. Tapi kena ingat, apabila kita makmum, kita terikat pergerakan sembahyang kita dengan pergerakan sembahyang imam. Ini kalau kita makmum. Ketika mana kita nak berdoa dalam sujud, sedangkan kita makmum, kita kena ra'i pergerakan imam. Ha, kalau kita tak ra'i pergerakan imam, sila imam tinggal kita dua rukung, maka batal sembahyang kita. Itu kita kena faham. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikut. Jadi apabila tu imam bangun dah daripada sujud, kita kena bangun lah. Ikut imam wajib. Berdoa hukum dia sunat. Dah kita kena utamakan hak mana? Hak wajib lah. Jangan utama hak sunat pula. Allahu Rabbi, siapa masa wajib bayar hutang, dia tak bayar hutang, dia pergi sedekah. Hak tu tak kena cara gitu. Sedekah tu sunat, bayar hutang tu wajib. Kalau tak sampai masa tu, lainlah. Ni jadi masalah, sampai masa dah. Okey, itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Ada wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang sama. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. Kita ada satu lagi yang perlu kita kena bincang juga berkenaan dengan tak ada sebut sini. Okey, ni satu lagi kita kena bincang juga. Dalam hadis tadi ada menyebut hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, ada menyebut bahawasanya dalam rokok kita kena mentazimkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sujud maka kita kena bersungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sepatutnya ada dalam kitab ni tapi tak ada ni. Silap ada awak mari ke mana tak tahu. Baik. Hak terjemah hang ni lah. Sebab dia buat mari hadis yang sama. Kita ambil lah dia buat mari hadis yang sama dua hadis. Dua hadis. Jadi buat mari hadis sama dua hadis. Jadi gini. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana sahabat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Subhana Rabbiyal A'la. Baik. Jadi antara perkara hak yang dituntut oleh agama kita, bacaan hak yang perlu kita kena baca dalam rakaat dan sujud adalah Subhana Rabbiyal Azim dalam rakaat, Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujud. Menurut pandangan majoriti ulama, ucapan Subhana Rabbiyal Azim di dalam rakaat hukum dia adalah sunat. Begitu juga ucapan Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujud hukum dia adalah sunat. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, di tempat kita, ramai orang tak baca Subhana Rabbiyal Azim sahaja. Dia tambah benda?
wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hak tu hak yang ramai baca. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hanya ada subhana rabbiyal azim sahaja. Hanya ada subhana rabbiyal a'la sahaja, tidak ada wa bihamdih. Baik. Sebab itulah ada perselisihan di kalangan ulama tentang hukum menambahkan perkataan wa bihamdih. Adakah disunatkan ataupun tidak? Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun menurut pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan buat penambahan perkataan wa bihamdih. Disunatkan buat penambahan perkataan wa bihamdih. Sandarannya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Yang mana Imam Abu Daud menceritakan satu hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat tersebut menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a faqal subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalatha, wa idza sajada faqal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha. Maksudnya ada riwayat Imam Abu Daud menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia rakaat, dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Maka oleh kerana ada riwayat dalam sunan Abi Daud penambahan wa bihamdihi, sebab itulah sebahagian daripada ulama, termasuk sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, kata sunat tambah wa bihamdihi. Penambahan wa bihamdihi bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ada sebahagian kata bid'ah tak? Bukan. Penambahan wa bihamdihi adalah sunat menurut pandangan sebahagian daripada ulama berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam sunan dia. Imam Abu Daud ketika meriwayat hadis wa bihamdihi, kata Imam Abu Daud, hadhihi ziyadatu akhafu alla takuna mahfuzah. Kata Imam Abu Daud, penambahan perkataan wa bihamdihi ni aku bimbang bahawanya penambahan ni adalah bukan penambahan yang dihafazkan. Maksudnya aku bimbang penambahan ni adalah penambahan yang dhaif. Okey, kata ulama, yang pertama sekali Imam Abu Daud tidak memutuskan penambahan tersebut dhaif. Cuma ada kebimbangan sahaja daripada Imam Abu Daud. Dan ada sebahagian daripada ulama hadis menilaikan penambahan wa bihamdihi sebagai penambahan yang sahih. Walaupun ada sebahagian yang lain mengatakan penambahan tersebut adalah penambahan yang dhaif. Okey. Secara ringkasnya perbincangan ni, di tempat kita orang tambah wa bihamdihi kerana mengambil pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan sunat tambah wa bihamdihi berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Yang mana penambahan wa bihamdihi, ada sebahagian daripada ulama hadis menilaikan penambahan tersebut bukan penambahan dhaif tapi penambahan sahih. Okey, boleh faham? Atas pandangan yang mengatakan penambahan tersebut dhaif, maka tidak menjadi masalah kita beramal dengan hadis dhaif menurut pandangan majoriti ulama sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dan beberapa kitab yang lain. Sebab dalam bab fadail tidak menjadi masalah. Dua. Apatah lagi penambahan wa bihamdihi disokong, dikuatkan oleh hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dia baca dalam rakaat dia, dalam sujud dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada penambahan wa bihamdik. Hak yang wa bihamdih sama dengan wa bihamdik, cuma beza hak tu kaf, hak ni ha. Ala kulli hal, penambahan wa bihamdih yang dikatakan sunat oleh sebahagian daripada ulama, sandaran dia adalah sandaran yang cukup kuat. Orang hak yang mengatakan bid'ah penambahan wa bihamdih adalah salah. Hak tu tak betul. Itu perlu kita kena faham dalam perbincangan ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala
Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, warna pula cambar kita amba ni. Kita amba ni ada sikit cambar sikit. Dia buat mari hadis lain, dia terjemah hak lain. Jadi dia ada tinggal kalau gini eh. Dia terjemah lagu mana? Daripada Abi Hurairah telah menceritakan bahawa Rasulullah SAW bila bangun untuk solatnya mengucapkan takbir saat berdiri. Aih, jauh eh. Hak ni cerita tentang ucapan ketika Rasulullah bangun daripada rokok. Jauh dia ada tinggal beberapa hadis. Padang pun jadi kucar sikit eh. Baik, ala kulli hal biarlah. Jadi kita akan baca semula hadis yang didak sebut sini. Allah Rabbi. Kucar sikit. Hadis yang 314 dia buat mari dua kali. Hadis 314 dia buat mari dua kali. Hadis yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tak ada. Hadis yang menceritakan tentang takbir intiqalat pun tak ada, tapi terjemahan ada. Jadi kucar sungguh. Allah Rabbi. Biarlah kita baca terjemahan lah. Terjemahan yang hadis berkait dengan takbir intiqalat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun untuk solatnya mengucap takbir saat berdiri. Rasulullah kalau bangun nak sembahyang, dia akad takbir ketika dia berdiri. Takbir dia nama dia takbiratul ihram. Kita cerita panjang lebar dah tentang takbiratul ihram ketika kita bincang hadis Mada al-musi' salatah sebelum daripada ni. Hadis orang seorang sahabat hak yang dia sembahyang saat itu dak comel. Sembahyang dia dak comel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dia dan Rasul suruh dia sembahyang semula. Kata Rasulullah, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Munggi semula, mung sembahyang semula sebab mung belum lagi sembahyang. Sampai ketiga kali dia kata aku tidak pandai dah. Lain daripada tu Rasulullah, ajarlah kepada aku sembahyang. Maka Rasul ajar. Di antaranya Rasul suruh dia bertakbir. Kita cerita panjang dah tentang takbiratul ihram. Jadi Rasul apabila bangun daripada bangun untuk sembahyang, Rasul berdiri, Rasul akan takbir. Takbir ini dinamakan sebagai takbiratul ihram. Kemudian mengucap takbir saat rokok. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok, Rasul ucap takbir. Ini dipanggil takbir dia dalam bahasa kitab fiqh, dalam istilah kitab fiqh dipanggil takbir intiqalat. Intiqalat ni adalah takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Masa kita nak rokok, sunat kita bertakbir. Baik. Yang mana dalam hadis dia menyebut perkataan hina. Ni tak ada dalam hadis, ni tak ada. Tapi kebetulan, dahlah kebetulan kita ingat hadis itu. Jadi kita ingat tak apalah. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan hina, ketika. Jadi apabila ketika, kata ulama, ucapan Allahu Akbar mesti dilakukan ketika kita bergerak. Jangan bahang dulu Allahu Akbar baru gerak, ataupun gerak dulu baru kata. Okey, boleh faham kan? Jadi maksudnya bila kau sunat kita kata Allahu Akbar ketika kita nak turun kepada rokok, apabila berlaku pergerakan daripada qiyam kepada rokok, di situ sunat kita kata. Jangan kita kata Allahu Akbar dulu baru turun kepada rokok. Ada juga orang buat gitu, ada apa tak ada orang. Dia buat guna. Kan dia spekar tinggi. Jadi dia bahang dulu. Allah, dia tu imam. Allahu Akbar. Selesai baru turun kepada rokok. Sebab kali itu lalu dah bunyi pula Allahu Akbar di speaker lagi. Okey, benda tu sebenarnya adalah tidak tepat dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Okey, boleh faham kan? Dan ada sebahagian turun dulu siapa rokok, siap dah, masuk dah rokok baru Allahu Akbar. Hak yang bertepatan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita ucap Allahu Akbar ketika proses bergerak daripada qiyam kepada rokok. Kita lapu megah dah, lapu syarat megah dah, tak nak teruskan. Nanti kita sambung semula perbincangan ni pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'da wa adam. Insya-Allah.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini dan sama-sama dapat kita mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna biittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.